What's up YouTube? Oh bisa ternyata. Bisa dia. Gua baru pengen nantangin lu. Enggak apa-apa ya gua ngobrol lo gue. Santu. Janco enggak masalah. Subscriber selamat datang di Nodong Part 2. Kali ini saya bareng teman-teman YouTuber yang lain juga banyak banget. Dan bareng Sabiananda pastinya. Siapa yang senang Sabiananda? Yeah. Orang ganteng, orang ganteng. Jaya Malang, selamat datang di Jakarta, Sabian Anda. Oke, oke. Apa kabar, Bi? Thanks. Sehat. Ini, anak selatan juga, Le. Bahasa kilap. Ya, sakit kilap, bahasa kilap. Oke, kita mau ngapain ini ya? Ngapain, ayo. Enggak, mumpung ceritanya Sabian Anda ini baru main off air ya? Gimana kemarin main? Kemarin main, disebutin gak apa-apa ya? Disebutin gak apa-apa. Di SMK TGI. Kamu nyanyi sih tuh? Talk show doang sih. Talk show, seminar gitu ya? Seminar. Gaya doi. Seminar sekarang mainnya, parah. Bukan kaleng-kaleng le, iya. Aduh, emang Yuda Media progresnya gokil sih, yang gue lihat sih. Malah gila. Sabianannya sekarang jadi prima dona. Prima dona siapa? Loh. Tapi dengar-dengar tadi dia nyanyi le kemarin le. Apa? Nyanyi, sempat nyanyi dia. Enggak seminar doang. Di mana? Di SMA apa tadi? TGI. Iya, gitu. Oh iya. Hoax sih. Cewek-cewek sampai. Sambil ngopi, Bin. Ngopi ya. Oke. Ini sosokan kayak ngobamnya Gofar Hilman sebenarnya sih. Tapi ini versi Ali Sampurna. Di sana ada Bang Arai juga, di sini ada yang Starking, terus ada Tato Naga. Ramai sekarang ini. Tapi ngomong-ngomong soal musik, soal musik, gua pertama tahu lu itu drummer sebenarnya dia. Iya, bener. Drummer metal. Drummer metal. Metal-metalan. Enggak serius, drummer. Iya, serius. Terus kenapa tiba-tiba lu nyanyi dengan konsep ngamen di Car Free Day itu? Gimana ceritanya? Hobinya, cuy. Enggak, pertama sih publik. Keinginan di situ atau enggak sih, karena ajakan aja. Oh, ada yang ngajak terus lu ke Car Free Day. Awalnya ngamen. Diajakin anu ngamen. Awal ya enggak tertarik, cuman karena di Car Free Day pengen banget kan banyak ciwi-ciwi gitu. Tapi orang anak kincil kan, orang anak kincil kan. Kincil pada zamannya gitu. Ya dikit ya udah tertariknya dari situ, dari Car Free Day. Aku kan jarang banget kan bangun pagi. Pengen lah suasana beda. Sama kita sih sebenarnya. Kita ini kampret semua. Hidupnya malam, makan jambu. Terus dari ngamen Car Free Day, awal ngamen Car Free Day. Terus tiba-tiba jadi YouTuber itu sebenarnya gimana sih awalnya? Ini sebelumnya udah punya channel YouTube. Udah punya channel YouTube tapi kontennya kan yang drum gitu. Drum, solo drum gitu. Dan terus itu tadi hobinya tadi ketemu sama temanku namanya Yuda. Oh, makanya nama channelmu itu Yuda Media, itu Yuda itu ya. Gitu ternyata. Kan iseng-iseng tuh merekam waktu aku nyanyi apa ya waktu itu. Akap. Dan nggak sengaja di trending. Nah iya, trending videomu itu dulu tuh. Terus gitu ya, terus lanjut sampai sekarang. Ketagihan ya. Sampai titik baliknya gue tahu banget lu di Sidak Anji tuh. Sidak Anji juga. Itu jadi titik balik juga ya ternyata ya. Soalnya gue kayak ngelihat perkembangan channel dia. Berapa hari gitu. Oh my god. Setelah disidak anjing bener-bener channelnya dia naik dia. Melejit naik.
Iya benar. Peningkatan subscriber nomor 4. Iya kan? Kalau di grafik itu kan? Ingat gue sih. Pada saat itu. Tapi ya sampai sekarang juga masih lancar tuh YouTube-nya. Masih jalan kan? Alhamdulillah. Masih jalan dan viewernya bikin ngiri. Anjir. Saya sebagai YouTuber dengan 10.000 subscriber. 10.000 subscriber. 10.000. Enggak, karena aku tadinya kan sebagai talent, aku ikut-ikut channel kayak Taro, IC segala macam itu ikut mereka, terus aku baru bikin channel. Saya kenal Anda kan juga dari situ kan? Ya, iya, dari Juno di Karo-Karo tuh. Iya. Karena sesama pengamen gitu. Sama pengamen. Saling menghargai. Sebutannya, gua suka sebutannya yeah. Pengamen. Iya. Yeah. Walaupun sebenarnya udah jadi artis kan. Tetap humble ya. TV masuk. Artis musisi jalanan. Off-air dapat, bahkan Sabian Nanda sampai manggung ke Jakarta itu luar biasa. Saya aja belum pernah ke Malang tuh. Sabian manggung ke Jakarta. Nah situ lebih sering manggung di Jakarta ya. Bener. Karena aku di Jakarta. Oh iya. Tapi kemarin bareng Anmes deal ya. Sumuk kayak. Nah ya itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya lu bisa kemarin nah, tur ya? Tur apa? Tur Anmes atau apa sih? Iya, ngisi turnya Anmes. Oh, kayak Sabian jadi pembuka gitu atau? Iya, jadi pembuka. Oh, tapi keren sih. Makasih. Aku aja belum pernah. Thank you pemirsa. Ngopi. Buat bocoran nih, Le. Dari? Dia sering ngamen jadi malas sekolah, Le. Malas sekolah dari tante. Ya. Ayo. Kasih sekolah di mana, cuy? Gue yang paling benci ya, Pak Ray. Gue yang paling benci. Dia ngamen ada bunga di stand. Iya. Dipilih cewek yang paling cakep. Modus. Trending. TPPP. Ya biar trending itu tadi, coy. Bukan mentang-mentang ganteng. Enggak, itu ada apa namanya? Ada apa nih? Otak di balik. Emang ada value-nya, emang ada value-nya. Settingan. Tapi enggak masalah sih aku. Tapi juga. Ceweknya enggak, coy. Ceweknya enggak gimana? Ceweknya bener-bener lah. Ceweknya bener-bener enggak tahu. Aku juga enggak tahu. Cuman. Jadi itu bukan setting gitu kan? Bukan, cuman apa ya? Awal-awal Yuda konsepnya minta ada cewek lah kasih bunga biar meneleh gitu ya. Biar lebih menarik aja sebenarnya. Iya. Tapi oke sih. Itu kita harus ikutin dong. Bisa kita bawa potnya lah ya. Bunga bangkai. Bunga pot bunga bunganya bunga bangkai. gila. Tapi gini, lu kan bisa nyanyi, lu punya talenta. Kenapa lo larinya ke YouTube bukan ke Indonesian Idol kayak atau The Voice kayak gitu? Anjir. Kalau lu ada minat enggak sih gitu? Minat ada. Nyoba juga udah pernah. Oh, nyoba udah pernah? Udah pernah. Apa itu? Indonesian Idol kemarin. Tahun berapa? Yang tahunnya si Maria ini. Bukan. Oh, bukan, sebelumnya. Sebelumnya. Oh, berarti jauh ya. Kemarin juga sempat tahun dapet, ini dapat anu. Undangan lah. Undangan coy. Cuman terus. Ya mungkin belum rezekinya. Aku kebetulan juga pernah ikut Indonesian Idol waktu itu di kontak juga. Jadi kalau Indonesian Idol itu setengahnya settingan kayaknya sih ya. Kayaknya settingan. Karena pada saat itu gue masuk ke idol pun dikontak sama orang si media itu, dikontak dan tahu masuk 100 besar. Asik. Cuman aku jadinya banyak belajar di situ, terus kayak kenal teman-teman baru gitu, bisa kenal mereka aja kan udah bercebur banget. Kayak si Lala tuh, si Marion Yola, kayak Abdul. Nah, gue ikut zamannya itu. Kalau lu tahun yang ini? Tahun ini. Tapi lu minat gak sih ikut lagi? Enggak. Jangan. Jangan. Cari duit di YouTube. Iya.
Cari dia di YouTube aja. Lu udah jadi artis, men. Iya kan? Lu udah jadi YouTuber, amin. Besok diundang sama mereka. Besok diundang sama mereka. Amin. Justru nanti lu bakal jadi bintang tamu di Indonesia Idol. Amin. Gua juga dong. Ngarep. Ya mudah-mudahan sih ya. Enak ya kopinya. Enak, ini kopi Gayo. Enggak ada ya di Malang ya? Enggak ada. Enggak ada dia. Oh, dari Aceh ya? Kok lu tahu? Dari Aceh. Enak kok Aceh. Jadi ada campurannya gitu sih sebenarnya. Tapi campur daun ubi. Oke, Bi, gua pengen denger lu nyanyi. Enggak. Karena nodong itu iya, nodong itu. Nodong itu konsepnya kayak gitu, kita ngobrol terus ngobrol. Waktu yang ini baru nodong yang kedua kan. Yang waktu part Angga kan kita medley. Oh. Lengoy. Nah, salam Jancu. Tapi lu kenal baik ya sama Angga Chandra ya? Alhamdulillah seperti Mas Ali kenal sama Mas Angga. Tapi karena Angga emang orangnya humble, santai dia. Beda sama YouTuber yang baru naik itu ya. Oh iya. Beda. Si... itu kalau diibaratkan bisa dikatakan Jancu lah. Jancu itu. Marga Satwa itu tuh. Lah iya tuh. Marga Satwa tuh. Ini pengikut dari 5000 subscriber. Oh iya. Tapi jangan lah, tapi jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Motor. Kalau kita sebut namanya dia, nanti kita yang pertama promoin dia, terus kita gibah juga ngomongin orang. Kita kena hujat, dia trending. Bener. Jadi kita nyanyi, Bi. Yuk, kita nyanyi. Nah, aku pengen nantang kamu, karena kamu dari Malang. Kita nyanyi lagu berbahasa Indonesia, kamu rubah bahasa Malang. Bahasa Jawa. Siap nggak? Insya Allah. Mau rukus lagu apa kalian? Ilir-ilir, Le. Ilir-ilir. Oh, lagi trending gitu. Ya, ilir-ilir lagi trending, Le. Apa salah aku? Apa salahku? Lisir mengi. Salah apa aku? Lagu trending kan? Iya. Apa salah aku? Apa salah dan salah apa? Apa yang merasukimu dah gitu aja. Setan apa yang merasukimu? Pokoknya yang ada burung gagak itu ya. Iya. Bener masuk. Masuk. Itu kan bener kataku. Apa tuh? Ya itu tadi, kata-kata. Coba aku cari liriknya, lagu Ilir 7 yang apa judulnya? Salah apa aku? Nanti kamu kamu translate, ubah bahasa ke bahasa Jawa dan kita nyanyiin. Setelah itu. Setelah itu silakan Anda cari lagu Jawa biar saya translate ke bahasa Indonesia. Oke, boleh. Nah, ini ceritanya a few moments later. Artinya? Artinya continue. Oke, Sabian Nanda udah mentranslate lagu ini ke bahasa Jawa. Siap nyanyi? Nyanyi kita ya? Sudah siap. Oke, oporone ae. Oporone. Saonoe. Saonoe. Ini kuncinya dari apa lagi? Cerita. Dari Indian? Enggak. Kan suara aku mirip sama Jadi Enggak ya? Iya. Asik. Kan suaranya mirip aku. Setan apa sing ngerasukimu sampai kowe tegong larani aku kan tulus marang sliramu. Salah apa aku nang kowe sampai kowe tegong larani aku tulus sing atiku.
enak juga ya. Emang bahasa Jawa enak kok. Enak ya lagu bahasa Jawa ternyata ya. Lanjut nggak? Lanjut. Lanjut dong. Oke. Okay. Nggak enak kalau gantung. Ini kurang-kurang malam tapi ini bahasanya ini. Yeah. Kalau ini bahasa apa? Bahasa-bahasa Jawa ini. Jogja ya. Jogjaan ya. Kayaknya Wonosobo kowe. Jogja Jawa, Jawa. Jawa ya. Kenapa? Kenapa gitu? Kamu sentimen sekali sama Jogja? Karena ada marga satwa itu. Ini udah menjurus ya. Ya. Cocok-cocok. Oke. Cocok. Aku percaya Uma. Kok Uma? Uma sih kok? Kamu. Uma, kamu. Uma. Uma, malam. Oh, bahasa ngalam. Kita. Ngalam gue Uma. Ayas Uma. Uma Itren ke Taura. Itren kadit. Ada ngerti gue. Juga gitu. Ayas percaya Uma. Lagi sabiangan dari itu lain. Ini bahasa Jawa yang serius. Oh, serius. Oke. Biar lagu ini dinyanyi nama Via Valen nanti. Kulo percaya. Nah itu kromo lagi dong. Iya tapi aku nggak ngerti teman. Oke. Okay. Nggak ngerti lu. Nggak. Oke. Okay. Aku song, kamu rap ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Aku percaya kowe. Ninte kore kore ga pusi aku. Koe nekonia aku. Aku tresno koe. Nange koe tansah larani aku. Koe nenjani janji. Aku ora nyongko saiki ne beto. Kowe mbake tresno karo wong liya aku loro tenan aku kuciwo setan apa sing ngerasuki sampe kowe teko marani aku ada bass boleh ya lu pakai bass nih masuk karena masuk frame kita goyang malam ini sini dong naik oke lu duduk sini yang tinggi okay. Yang tinggi entar ya yeah. Oh aku eh lanjut aku tresna koe nengeng kowe tansang larani aku kowe menjadi janji tak pernah kukamu walau tangan menghadap panas hujan berdinding makan sehari-hari setan opo sing rasui salah apa awakmu dengan kowe
tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Anjir, iso ternyata. Telat gagaknya.